Ya, selamat sore Bapak Lukman. Selamat sore. Ya, ini nama burungnya apa ini, Pak? Super Bejo. Super Bejo. Barusan berhasil juara berapa ini, Pak? Juara 2 dan juara 1. Juara 1 ya. Sudah lama megang Super Bejo ini, Pak? Super Bejo ini masih baru. Oh, masih baru. Baru dapat main satu kali juara 2, setelah itu langsung mabung. Setelah mabung perdana juara 1, terus kemudian lomba lagi juara 3, ini yang ketiga. Ya. Permisi, ini untuk usianya Super Bejo-nya berapa ini, Pak? Kalau lihat usianya mungkin 3 atau 4 urakan. Jenisnya apa ini? Ini jenisnya silangan Medan ekor panjang. Ekor panjang. Untuk rawatan hariannya bagaimana ini? Rawatan harian mungkin seperti rawatan-rawatan lure lainnya. Sehari-hari ya, kalau pagi sampai lima, sore lima, terus dua hari sekali kasih proto, satu gendok, terus selain itu ya persiapan untuk lomba, jalan lomba. Untuk tanggulan Super Bejo sendiri di lapangan itu bagaimana, Pak? Apa ini saja? Kebetulan kalau untuk tembakannya komplit. Iya. Ada kenarian, terus labet. Iya. Terus ada yang paling panjang lagi. Ini seperti penjak ya. Penjak ya. Iya. Saya lihat tadi di videonya ada roll-rollnya. Iya. Mungkin kalau tipikalnya ini tipikal roll tembak. Roll tembak. Ya, kalau kerja full, terus ada apa namanya tembak-tembakannya dan variasi, enggak ada satu tembakan. Ya, enggak monoton ya. Ya. Untuk prestasi sementara ini berarti ini barusan ya? Baru. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tidak mengecewakan juragan. Ya. Ini untuk next ini kemana ini? Rencananya minggu depan ikut Hercules Cup ya, di Pasar Serangin Lumajang. Ya. Ya, sementara itu dulu Bapak Lukman. Semoga sukses dan sehat selalu. Siap. Terima kasih, Mas. Salam lestari ya. Terima kasih.